Pemirsa, tiga anak Gaza penyintas perang tiba di Indonesia bersama orang tua dan nenek mereka difasilitasi oleh lembaga kemanusiaan. Anak-anak Gaza korban peperangan ini akan diajak ke sejumlah wilayah untuk berbagi cerita. Tak terlihat raut sedih di wajah Samira dan Masa, bocah kakak beradik asal Gaza, Palestina ini. Tiga anak Gaza ini senang setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu pagi. Namun di dalam wajah mungil ini masih tersimpan trauma serta kenangan menyakitkan saat perang merenggut masa kecil mereka. Tiga anak Gaza penyintas perang ini datang bersama orang tua dan nenek mereka ke Indonesia difasilitasi lembaga kemanusiaan Islamic Charity Center Society akan berbagi cerita tentang perang di Gaza. Sebelum perang pecah, mereka tinggal di Khan Yunis, kemudian tinggal dari pengungsian ke pengungsian hingga berhasil lolos dari genosida Israel mengungsi ke Yordania. Anak-anak Gaza penyintas perang ini akan bertemu dengan sejumlah lembaga kemanusiaan, selebriti dan MUI di sejumlah daerah hingga 18 September. Dari Tangerang, Banten, Jajang Dirajanegara, iNews melaporkan.